Monumen Kresek, sebuah monumen bersejarah yang merupakan peninggalan dan sebagai saksi atas peristiwa Madiun. Monumen yang berlokasi di Desa Kresek, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Jawa Timur ini, sebuah relief peninggalan sejarah tentang keganasan peristiwa pada tahun 1948 di Madiun. Monumen ini diresmikan pada tanggal 10 Juni 1991 oleh Gubernur Jawa Timur, Bapak Soelarso. Lokasi ini merupakan saksi bisu di dalam ganasnya para pembantai itu, di mana pada waktu itu para anggota TNI dan pamong desa dibantai dan disiksa dengan biadab pada tahun 1948. Ya pemirsa, melalui video ini, mari kita lihat monumen-monumen ini sebagai pengingat kepada generasi muda supaya mereka tahu sejarah bangsa kita ini yang dulunya pernah kelam. Dan jangan sampai hal itu terulang. Mari kita jaga bumi pertiwi ini dari mereka yang anti Pancasila.